Surdi. Iya, Bang. Abang pergi lagi jalankan usaha. Iya. Ingat, jaga lampu itu baik-baik. Jangan lengah. Kelengahanmu berarti kematian kamu. Saya mengerti, Bang. Saya akan menjaganya dengan baik. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau pergi ya? Ya ikut, Pak. Bapak banyak urusan, sayang. Dia di rumah sama Ibu, ya? Iya. Bapak banyak pekerjaan. Diam Ibu saja, ya? Ya, deh. Bapak pergi, ya? Ayo, Bu. Iya, Bang. Hati-hati ya, Bang. Begitu juga Bang Poing yang jadi korbannya. Belah, malu, beras di pendaringan. Habis juga. Waduh, bahaya, Man. Man, ini malam pasti gak bakal keluar. Yang bener. Siapa gua, Man? Ah, so ngakul. Siapa gua? Ya, ya, deh. Tengok dulu, Jok. Ah, kalau saya sih memang penakut sama papi, takut. Loh, Bang, itu, Bang, apaan, Bang? Lagi itu. Hah? Cepetan lah, naik, Bang. Abu, set. Bang, Bang, Bang. Naik lagi, Bang. Bang, susah, naik terus. Babi beneran. Jadi orang, ha? Jali.
tinggal kampung kita. Akhirnya kita apakah? Ayo! Terima kasih, Tia. Ada apa sih, Bu? Kok orang-orang pada berteriak? Suaranya itu menuju rumah kita. Ayo, ayo, ayo. Gebrak aja. Hei, buka pintu. Hei, istri babi ngepet. Buka pintunya. Kami mau periksa isi rumahnya. Tangannya. Cepat buka pintu. Tutupan aku juga pasti ada di sana. Pasti gelangku ada di dalam. Hei, kalau tidak aku dobrak, Be. Enggak, Bu. Kenapa orang itu mengejar dari rumah kita, Bu? Tidak tahu, Tia. Sabar, sayang. Ayo geledah. Pasti barang-barang yang ada dari babi ngepet itu pasti ada di sini. Pasok. Benar, Julia. Perempuan langkat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan suaminya. Betul. Kalau ternyata uang itu ada di sini, awas kamu ya. Ya, ini kamu punya. Hei, perempuan dulu. Kamu kira gampang beli gelang seperti ini? Hah? Maaf, Kak. Saya tidak tahu kalau barang itu ada di sini. Sungguh, Kak. Nah, ini punya siapa nih? Pak, nah, ini punya saya. Ya, gimana, Pak? Bang? Yang benar. Nah, halo? Hei, ini buktinya. Kamu ingin kaya, kan? Maaf, Kak. Ini bukan perbuatan saya. Sungguh, Kak. Tidak usah mungkir. Ini pasti gara-gara istri ingin kaya, suami jadi korban. Nah, ini punya siapa, ya? Hah? Nah, ini punya istri saya ini. Oh. Aduh. Ketemunya di mana? Di sini. Ambillah, ketemu. Telekenyut. Hari, masa gak ketemu, ayo. Bang Bukir, ini uang kita, Bang. Ada di sini, Bang. Enak aja lo. Ampun, Ibu. Jangan saya boleh, Bang. Ampun, ampun saya, Bang. Ibu. Hentikan! Ayo padamkan!
Kita tidak punya rumah lagi, Dia. Sekarang kita tinggalkan kampung ini. Ya, ya, Bu. Bangkitkan dia. Agar ku bangkitkan. Gua udah mati, ha? Jangan salah, yang lu kubur itu babi. Begini, gua sekarang ada di depan lu. Enggak, bang, benar, enggak. Jangan. Jangan takut. Katakan pada semua orang yang membakar rumahku, yang mengusir istri dan anakku. Akan ku bunuh mereka semua. Bukan saya, bukan saya. Tolong, bang, jangan dia bapain saya, bang, tolong. Ampun, buset, enggak ada jalan. Aduh, lepas. Lepas, jangan dipegangin, ampun. Enggak, saya nggak ikut bakar rumah, bang. Benar. Jangan hidup lagi. Jangan hidup lagi. Bukan, bang.
teriak-teriak tengah malam, enggak kurang kerjaan. Nol, sol, nol, nol. Udah, tutup pintunya. Lah, cepet, tutup. Pintu belakang, tutup. Pintu belakang. Ada apa sih, Bang? Kok repot banget? Ingat enggak si Jali? Jali? Ya. Jali babi ngepet? Iya. Kan udah mati, Bang. Hidup lagi. Kata siapa? Enggak percaya kan? Kanya Bang Bokir besok. Malah dianya bilang siapa-siapa yang membunuh dianya, yang membakar rumahnya, yang mengusir anak istrinya, semuanya akan dibunuh. Semuanya, Bang? Semuanya. Astagfirullahaladzim. Bang, kita pindah yuk. Pindah kemana? Kita pindah, Bang. Nah, ini rumahnya siapa yang ngurusin? Pokoknya kita pindah, Bang. Ayah takut. Bagian Tiara saya sakit, Bu. Batu yang dilempar orang-orang itu besar sekali. Sabar, Tia. Kita tidak sanggup untuk melawan mereka. Tuhan Maha tahu apa yang diperbuat oleh Tati. Kita tidur sini dulu ya, Tia. Ya. Tia. Lapar, Tia. Ya. Tia. Sekarang sudah malam, Tia. Tia tidur saja dulu ya. Ya, lapar. Ya, sudah bisa dikasih makanan. Astagfirullahaladzim. Beritahu Pak Wardi, pukul kentongan. Romla? 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 Ada apa? Bang Bokir. Bang Bokir meninggal. Bang Bokir meninggal? Dari mana? Tuh, di kebun sana. Loh, Tia dapat api dari mana? Tia nemu korek dalam kotak itu, Bu. Oh, pintar. Syukurlah. Sekarang kita bakar singkong ya. Ya, Tia yang bakar deh, Bu. Jangan. Biar Ibu saja. Nanti tangan Tia kebakar. Biar cepat Ibu saja yang bakar ya.
Bu. Sabar ya, Tia. Tidak lama lagi juga singkongnya matang, ya? Hah? Kerjaan siapa nih? Kurang ajar. Panas. Patahin dulu, Bu, biar ketahuan sudah matang apa belum. Ibu susah memegangnya. Tunggu dingin dulu ya. Pakai ini, Bu. Oh iya, dia pintar. Au. Hati-hati ya. Masih panas. Tiup dulu ya. Agusnya? Kamu mencuri singkongku ya? Ayo jawab. Panen yang lalu singkongku habis dimakan babi hutan. Sekarang ada babi perempuan yang mencuri singkongku. Maafkan saya, Pak. Perbuatan ini terpaksa saya lakukan. Karena anak saya kelaparan. Tapi saya bukan pencuri, Pak. Bukan pencuri? Ini apa? Sayang kamu perempuan. Kalau laki-laki, sudah kubunuh kamu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Anakku. Tia. Tia. Kodir, bangun. Ada suara burung serak. Bang, pasti suara burungnya Bang Jali cari korban lagi. Toh? Alah, gak usah percaya gitu-gituan. Itu kan burung cari makan. Bukan burungnya si Jali. Ada saja. Tidak ada yang punya gerobak. Iya, Bang. Siapa yang punya gerobak? Kenapa dia dibunuh? Siapa pelakunya? Kita semua tidak tahu kan? Terakhir saya pernah ketemu dia ketika rumah Surti dibakar. Saya rasa Pak Wardi pasti tahu siapa pelaku. Saya selaku tokoh masyarakat. Seharusnya tahu.
dengan kematiannya Bokir, cukup jelas siapa pelakunya. Baik. Kalau begitu saya akan berusaha. Sekarang beritahu keluarganya dan bawa gerobak mayat ini ke rumahnya. Lagi kuenya. Gak usah malu-malu, ayo. Saya lapar. Makasih ya. Lagi? Kok malu-malu? Kalau begitu, saya mandi dulu ya. Surti? Iya. Tunggu. Ini anduknya. Terima kasih. Tidak apa-apa kan? Tidak, Bang. Sebaiknya kamu ikut saya ke rumah dan saya perkenalkan dengan istri saya. Ayo. Baik. Ayo. Maksudnya dari belakang sih. Sekali-sekali boleh dong dari belakang. Bosen dari depan. Ini abang. Saya tahu. Kalau dari depan, takut ketahuan bininya. Tahu saya. Emangnya kita laki-laki yang bangsa takut sama bini? Alah, buktinya abang masih ingat kan? Itu dulu. Yang penting kan sekarang. Kalau masuk dari depan, itu namanya tamu. Kalau dari belakang. Maling dong, Bang. Ngomong-ngomong, kopi apa teh nih? Ah, udah deh, gak usah kopi-kopian. Ayo, mumpung masih siang. Apaan sih, Bang? Begini, Romlah. Sebenarnya gue udah lama demen melo. Nah, beneran, Bang Bokir kan udah gak ada. Iya. Makanya, gue beraniin ngomong melo sekarang. Terus? Lo terima syukur. Ya, kalau kagak sih, keterlaluan deh. Kalau abang benar-benar sayang, ayo sih kagak keberatan, Bang. Tapi, beginannya ame bini abang. Bini lagi. Thank you.
Coba, siapa ya? Coba. Bagaimana keadaan di luar, Bang? Aman, tidak ada apa-apa. Kau takut? Sejak tadi, aku mendengar suara anjing ya, Bang. Jangan takut, ini oleh-oleh. Hah? Pagi. Oh iya, apa kabar nggak berhenti? Oh, sedikit. Lagi dua. Kau 30, buat abang 20. Terima kasih, Bang. Abang keluar dulu ya. Abang masih ada urusan di luar sebentar. Jangan, Bang. Jangan. Saya takut, Bang. Abang harus menemani saya malam ini. Ya, Bang. Abang lihat apa? Aku melihat ada orang yang mengejar-ngejar aku. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Jangan-jangan Bang Jali. Jali? Sudah, tidur saja. Lihat tuh, itu kan gerobak yang kemarin. Iya. Kayak di rumah Pak Wardi ya. Ayo, coba lihat. Ya.
Itu, Bang, itu gerobaknya. Seperti gerobak yang ada di rumah Pak Wardi tempo hari. Kasihan. Kasihan Romla, Bang. Kebangetan. Baiknya kita kubur saja di samping kuburan suaminya. Tunggu. Siapa pemilik dompet ini? Tidak ada yang ngaku. Mandra, apa yang kau lakukan dengan Romla? Pantas kau sering pulang pagi. Rupanya kau main gila dengan perempuan ini. Kau kira aku yang membunuhnya? Iya, memang. Tidak, bukan aku yang membunuh. Soal main gila, itu bukan urusanku. Tapi dengan adanya dompet suamimu ini, sudah merupakan suatu bukti yang sah bahwa Mandra yang melakukan pembunuhan atas diri Romla. Bukan, bukan saya yang membunuhnya. Berarti pembunuhan sebelumnya juga Mandra, bukan arwah si Jali. Kalian harus percaya, saya tidak membunuhnya. Tidak bisa, kau yang melakukan pembunuhan itu. Itu buktinya dompetnya. Hah? Bukan aku yang membunuhnya. Kau tidak mengaku. Enak itu saja kau membunuh. Yang aja, membunuh yang aja. Memang Bang Mandra lah pelakunya. Tapi dia dikendalikan oleh orang lain. Yang bermaksud melakukan pembunuhan ini adalah orang lain. Roh orang itu masuk ke dalam jasad Bang Mandra. Sehingga Bang Mandra melakukannya tanpa sadar. Bukan begitu, Bang? Betul. Betul, Pak Sofyan. Coba saudara-saudara renungkan. Kalau memang Bang Mandra yang melakukan pembunuhan ini dengan secara sadar, apakah mungkin dia membawa mayat ini ke rumahnya sendiri? Berarti ada orang ketiga. Inilah yang harus kita cari. Heran. Mestinya semalam istri saya sudah pulang. Ada apa ya? Barangkali ada halangan di jalan, Bang. Saya juga berharap Kak Papa cepat pulang. Mudah-mudahan saja Kak Fatma tidak punya pikiran yang bukan-bukan terhadap diri saya ya, Bang. Ya? Nah, itu dia datang. Mujah? Kok baru pulang, Bu? Iya, baru menginap di rumah emak. Oh. Bagus, bagus ya. Siapa perempuan itu? Jawab, ayo jawab. Kenapa diam? Tenang, tenang Bu. Tenang, tenang. Mungkin lo boleh tenang, tapi hati gue runyam tau. Maaf Bu. Maaf, maaf. Kerjaan lo kayak begitu di kolong jembatan. Hei, siapa lo? Berani-beranian datang ke rumah gue. Pakai baju gue lagi? Sembarangan aja lo. Baju itu aku yang kasih. Lagi pula kamu gak pakai. Surti butuh pertolongan, Bu. Oh, Surti. Jadi lo udah saling kenal? Jadi selama gue pergi, lo nginep di sini ya? Lo pasti perempuan murahan. Berani tidur ame laki gue. Bu, ayalan. Dengarkan dulu penjelasanku. Main gampar aja. Gak perlu. Tinggalin tempat ini sekarang juga. Ayo lepasin baju gue. Gue mau bakar. Dia orang susah, Bu. Dia baru saja tinggal mati suami, disusul dengan kematian anaknya. Saya bebaskan dia ketika dia mau diperkosa anak-anak brengsek itu, Bu. Gak peduli. Yang penting lo udah tidur rame perempuan tuh kan? Demi Allah,
Saya tidak berbuat apa-apa. Percayalah, Bu. Tidak baik menuduh begitu. Persetan. Surti. Maafkan atas kejadian ini. Abang tidak bersalah. Terima kasih, Bang. Ujang! Ujang! Masuk! Ya. Diam aja. Tidak apa-apa. Siapa sebenarnya yang menjadi sumber malapetaka ini? Menurut sepengetahuan saya,
Kejadian-kejadian seperti ini biasanya dilakukan oleh Kimangun dan Kisarpa. Maaf, kalau saya boleh memberitahukannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wardi, tolongin saya, Pak. Tolongin saya deh, Pak, supaya saya tidak digangguin. Bukan kamu saja yang berpikiran begitu. Kami berdua sedang merundingkan bagaimana cara mengatasinya. Tulungin deh, Pak Wardi. Ayo tungguin di rumah ya. Tolong semburi-semburi rumah ayo gitu, Pak. Kok buru-buru amat, Pak Ile? Iya, habis Bang Diman ketakutan terus sih. Minta semburi-semburi segala macam. Yang benar saja. Mereka ini sebenarnya sudah merasa ketakutan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wardi, tolong bikinkan jimat buat penangkal. Biar jinnya si Jali gak gangguin kita. Ya Pak, berapa juga akan kami bayar. Bagaimana Pak? Bisa kan Pak? Maaf ya, di sini tidak biasa bikin jimat. Kalau memang perlu, langsung saja memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Jadi, jimatnya nggak ada? Kejadian ini bisa diatasi kalau Surti tiba kemari. Diam, Pak. Jangan ganggu saya. Diam. Tidak usah cemas. Saya bermaksud baik. Apa? Bermaksud baik? Iya. Bohong. Kau pun sama dengan mereka. Dek. Dek. Dek, tunggu sebentar, Dek. Dek. Lepaskan. Dek. Tenang. Tenang, Dek. Tenang. Jangan takut. Setiap manusia mempunyai persoalan, besar atau kecil. Dan jika kita ingin menyelesaikan persoalan, niscaya Allah akan menunjukkan jalannya. Mari, Dek. Saya akan berdosa sekali jika membiarkan adik sendirian di sini. Sebab saya masih bisa menolong. Adik ini siapa? Nama saya Surti. Surti? Iya. Allah telah menghukum saya atas segala perbuatan dosa yang diperbuat oleh suami saya. Bang. Bang, suara apa itu? Ayo, ayo masuk, kita masuk. Bang Giman, kita takut, Bang. Cepet. Malam-malam dong, Pak, ya. Ina takut sendirian. Ah, nggak usah takut. Tutup aja semua jendela. Kunci pintunya. Nggak mungkin dia bisa masuk.
Sono. Thank you.
Jali. Bang! Bang Jali! Bang! Jangan! Jangan! Surti! Jangan! Surti! Bang! Dia bukan suamimu. Roh yang ada dalam tubuhnya adalah roh jahat. Bohong! Bohong! Jangan percaya kepada mereka. Tinggalkan saya. Siapa kalian? Kalian jangan ikut campur urusanku. Bang Jali. Dia adalah istriku. Jangan percaya. Katakan. Bang. Siapa kau? Jangan. Surti. Betul juga kata Sofia. Roh itu berasal dari Tuhan. Dan akan kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin roh itu akan kembali kepada jasadnya. Melihat tenagamu, ternyata kau bukan jahat. Katakan, siapa kau sebenarnya? Thank you.
Bagaimana, Sofyan? Kita masih belum selesai, Pak. Bawa Surti, Pak. Rupanya kalian sudah lama menungguku, ha? Oh, kau rupanya Kisarpan. Ya, aku Kisarpan. Kisarpan? Apa dia gurunya Jali? Betul. Iya, terima kasih atas kedatanganmu. Mau menantang ilmuku ya? Pikir-pikir dulu kalau mau melawan orang tua, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.